Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi masih bersama dengan saya dan masih di channel Alam 99 Official ya. Oke teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Baik, di jumpa kesempatan kali ini saya akan mengupdate buah rambutan Ciplat Super ya, yang lumayan perubahan atau progresnya udah mulai memasuki masa panen ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri tuh, udah ada yang mulai merah-merah merona menggoda hati ya teman-teman. Ada juga yang hitam ya nih. Ini yang gugur ya teman-teman, itu udah lumrah atau biasa ya. Nah, saya akan memperlihatkan kepada teman-temanku semuanya. Nih, udah mulai memasuki masa panen ya teman-teman, sebentar lagi nih. Dan alhamdulillah ya teman-teman, untuk tahun ini udah ada hasil ya untuk rambutannya. Ya teman-teman, nih bisa dilihat sendiri ya. Dan hari ini saya akan membungkusnya ya, untuk menjaga kenakalan tupai atau bajing ya teman-teman. Karena kan di sini banyak sekali bajing ya. Nah, maka dari itu saya akan membungkusnya dengan plastik untuk meminimalisir supaya tidak dimakan oleh si bajing tersebut ya teman-teman. Dan juga bajing yang kepalanya besar tentunya ya. Tuh, saya akan memperlihatkan dulu kepada teman-teman nih. Nah, ini udah tuh. Ini mantap sekali ya teman-teman, sangat garing buahnya. Nah, saya akan melihatkan juga nih. Nah, ini. Oke. Oke, teman-teman. Alhamdulillah ya. Bisa tahun ini bisa panen nih buah rambutannya, dan semoga tahun depan ya duriannya juga bisa dapat memberikan apa namanya buah ya teman-teman. Jadi kan kalau udah berbuah itu jadi lebih bersemangat lagi dalam mengurusnya ya teman-teman. Dan tentunya juga selain buah juga sehat ya teman-teman, diutamakannya itu sehat pohonnya, karena kalau tidak sehat ya percuma berbuah juga ya teman-teman. Jadi diutamakan itu kesehatan si pohonnya ya, dan alhamdulillah ini pada sehat-sehat. Dan juga ada sih yang kurang sehat, dikarenakan kan musim sekarang ini musimnya hujan, jadi agak sulit untuk merawatnya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa panjang lebar, di sini sekarang saya akan membungkusnya dengan plastik ya teman-teman. Nah, plastik seperti ini dimasukkan lalu dikasih tali ya teman-teman. Oke, saya akan membungkusnya dulu ya. Nah teman-teman, ini kan plastik ya, nanti saya masukin si buah rambutannya ke dalam plastik ini. Nah seperti ini, skip dulu. Oke, ini plastiknya udah terbungkus ya, tinggal dikasih ini tali rafia untuk pengikatnya supaya tidak terbang-terbang ini plastiknya ke bawah angin. Nah teman-teman, ini kan plastik ya, nanti saya masukin si buah rambutannya ke dalam plastik ini. Nah seperti ini, skip dulu. Oke, ini plastiknya udah terbungkus ya, tinggal dikasih ini tali rafia untuk pengikatnya supaya tidak terbang-terbang ini plastiknya ke bawah angin. Oke teman-temanku semuanya, alhamdulillah udah selesai separohnya dibungkusin pakai plastik ya.
Jadi separuh lagi belum, karena kan masih pada muda juga. Ini baru yang udah sedikit matang-matang, tuh udah pada merah-merah, baru dibungkus ya. Jadi kalau yang ini nanti aja, kalau udah kelihatan agak kuning juga langsung dibungkus ya guys ya. Oke, sekian untuk video hari ini. Mohon maaf kalau terlalu singkat dan kurang padat, dikarenakan ini khususnya untuk mengikat tali buah rambutan aja sih. Jadi untuk info-info yang tentang durian di video lain kali ya. Terima kasih kalau kalian udah mengklik video ini untuk menontonnya. Dan jangan lupa ya, kalau belum di subscribe silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu 100% gratis, tidak bayar ya teman-teman. Jangan lupa di share juga jika kalian menyukai video ini ke akun media sosial kalian masing-masing, seperti WhatsApp, Facebook, atau Instagram, dan juga yang lainnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.